귀를 끄면 되잖아. 그렇지. 앞에만 이렇게 하면은. 짜잔! 초점이 맞지요. 맞지요, 맞지요. 하이 하이 하이, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Di video Sela kali ini, Sela akan membagi tutorial bagaimana cara menambahkan watermark di aplikasi. Lebih tepatnya bukan di aplikasi ya, tapi di video yang sudah kita edit dan kita akan post ataupun upload ke TikTok maupun ke Instagram, dan ada watermark misalnya nama Instagram kita di situ, dan ini transparan seperti yang biasa yang bisa dilakukan di aplikasi AM ya. Nah, di sini Sela menggunakan aplikasi CapCut untuk menambahkan watermark di setiap tutorial yang Sela buat dan Sela upload ke TikTok. Nah, mungkin ada beberapa kalian yang belum paham fungsi watermark itu apa ya. Nah, di sini Sela jelaskan, ini pendapat Sela ya, terserah nanti di luar sana ada pendapat yang lain. Fungsi watermark yang kita tambahkan di setiap hasil editan kita terus kita upload ke TikTok itu mencegah untuk orang lain untuk re-upload gitu. Duh, kita sudah buat tutorialnya tapi ada orang yang tinggal salin link dan mengupload ulang. Nah, jika kita tambahkan watermark, jadi yang nonton video yang dia upload itu, dia tahu bahwa sumber fotonya itu atau videonya itu dari kita gitu. Oke, di sini saya menjelaskan, langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCut. Di sini saya sudah punya proyeknya. Ini contohnya. Nah, di sini ini contoh ya. Nah, di sini ada seperti logo Instagram seperti ini. Nah, ini namanya watermark. Jika setiap orang yang ingin upload kembali videonya, dia ada watermark di aplikasi atau di videonya. Jadi orang akan tahu bahwa ini bukan si B yang buat tapi kita yang buat, seperti itu. Nah, caranya kita hapus dulu agar kalian bisa paham. Oke. Di sini ini sudah selesai untuk misalnya proyek kita nih udah selesai hasil editannya. Saya hapus aja untuk musiknya ya, nanti takut kena copyright. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita ingin upload yang ini, tapi kita tidak ingin ataupun orang lain bisa orang lain bisa juga untuk menguploadnya, tapi dia ada keterangan seperti videonya sumbernya dari kita. Caranya, kita bisa pilih di bagian overlay. Kita tambah overlay. Terlebih dahulu kalian bisa buat dulu di aplikasi Pixel Lab ya. Nah, di sini saya contohkan di aplikasi Pixel Lab. Nah, ini ada teksnya, kita buat dulu di sini. Ini contohnya seperti ini. Nah, seperti ini, tapi tadi saya agak jarang-jarang karena kalau begini kan orang bisa juga. Nah, seperti ini kalau saya. Oke. Selanjutnya kita bisa pilih pilih yang A ini. Pilih kemudian font. Tambahkan font yang ingin kalian gunakan. Di sini saya udah punya fontnya. Nah, di sini contohnya seperti ini. Untuk fontnya kalian itu bisa dapatkan di seperti di Davon ya. Nah, dia akan seperti ini. Jika sudah, kita pilih yang lapis ini, pilih yang transparan, klik ini, save to gallery. Nah, kembali masuk ke bagian aplikasi CapCut tadi. Nah, di sini kita pilih overlay, tambah overlay, tambahkan video foto yang kita buat tadi. Nah, seperti ini, klik tambah. Jika sudah,
Letakkan posisinya sesuai dengan keinginan kalian. Setelah itu, kita bisa tarik hingga full video yang kita edit itu. Ini contohnya ya. Nah, jika seperti ini. Kemudian pilih gabungkan, pilih yang overlay. Nah, dia akan transparan seperti ini, guys. Kita putar full dulu. Nah, coba kita putar. Nah, dia akan transparan seperti ini. Oke. Cuma gampang banget cara buatnya, hanya seperti ini. Kemudian kalian bisa tinggal ekspor seperti ini. Seperti biasa. Oke guys, segitu dulu tutorial singkat dari Sela kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga tutorial Sela kali ini bermanfaat. Jangan lupa share ke setiap sosial media kalian punya. Sampai jumpa lagi di tutorial Sela berikutnya. Bye bye.